1,5 tahun sudah Yanto menjalani hukumannya. Saat ia kembali menghirup udara bebas, Fitrialah tujuan pertamanya. Sayang, sang kekasih hati ternyata telah menemukan cinta yang lain. Fit. Kamu ngomongnya gitu sih? Emang kamu gak kangen sama abang? Udah deh, mendingan abang jangan ganggu aku lagi. Aku tuh udah mau nikah sama Ican. Udah, mendingan abang sekarang pergi sebelum diliatin banyak tetangga tuh. Udah, jangan ganggu aku lagi deh. Fit. Ya posisinya saya tahu dia udah punya anak, udah punya istri. Jadi kan saya jauh lah kalau untuk memilih dia. Pada Juli 2009, Ican dan Fitria pun menikah. Tak disangka, Yanto justru pindah di sebelah rumah mereka. Ya, so, bentar ya. Fit? Fitria? Iya, Bang. Ini ada teman Abang. Yanto, bikinin kopi ya. Oh, iya. Gimana? Anak kamu gak ajak pindahin ke sini? Istri aku lagi jengukin ibunya di kampung, Chan. Yaudah, diminum lagi kopinya. Aku ke itu dulu ya. Ke belakang dulu. Oh iya. Fit! Gerak-gerik Yanto dan Fitri yang canggung ternyata tak luput dari pengamatan Ican. Ia pun kemudian menanyakan hal ini pada sang istri. Kamu ada apa sama si Yanto? Ada apa maksudnya gimana, Bang? Abang perhatiin, Yanto ngeliatin kamu terus. Ah, itu perasaan abang aja kali, orang aku gak ada apa-apa kok udah. Tunggu. Mending kamu jujur sama abang, ada apa sama si Yanto? Jadi gini, Bang. Dia itu dulu mantan aku. Tapi kamu gak ada hubungan kan sama dia? Astagfirullahaladzim. Bang, istighfar. Aku tuh udah jadi istri abang. Aku gak ada hubungan sama dia. Meski tahu Fitri telah menjadi milik orang lain, nyatanya tak membuat Yanto mundur begitu saja. Diam-diam Yanto terus mengawasi kehidupan Fitria dan suaminya Ican. Tak hanya mengawasi kehidupan Fitria dan Ican, Yanto bahkan berani terang-terangan menyatakan cintanya kepada Fitria. Ada apa lagi sih? Aku tuh pengen kamu gak berubah, Fit. Aduh, Bang. Aku tuh udah jadi istri orang. Kamu juga udah punya anak istri. Aku pengen hidup tenang. Bisa gak sih jangan ganggu aku lagi? Ya, prosesnya mendekati. Mengungkapkan isi hatinya. Cuman kan gak saya gubris, gak saya ini. Apa? Gak saya ladenin. Ibu, ada apa nih? Kayaknya rame banget deh. Tabung gas, tapi Yono hilang lagi, Chan. Hilang lagi? Iya. Ah, masa sih, Bu? Iya. Itu tadi udah kedua kalinya loh. Kasian. Kasian banget tuh. Ibu, kayaknya Yanto deh. Soalnya dia bolak-balik terus, Bu. Tangkap polisi kan, dia bolak-balik mulu.
Ah, masa iya Chan dia yang nyuri? Ibu gak percayaan. Bukti yang bulat balik ke polisi. Juga sih, bener kan, tampangnya juga nyeremin gitu ya. Hati-hati. Saya pamit dulu ya. Bisa jadi tuh ya. Unduk ini udah mulai gak aman, Bu. Semenjak ada Yanto. Kita harus hati-hati, Bu, sama dia, Bu. Juga ya. Ya kan? Gas lagi warung. Hah, warung, Bu. Gas aja buktinya diambil sama dia. Ntar besok-besok motor atau apa. Aduh, jangan sampai deh. Amit-amit deh kalau kayak gitu. Si Yanto kemana sih? Eh, Tok, kemana aja sih aku cariin dari tadi? Ini mau ke warung, biasa mau beli rokok. Aduh, jangan deh Tok, jangan. Mendingan jangan deh. Loh, emang kenapa? Di sana, orang-orang nih pada ngomongin kamu. Si Papiono tabung gasnya hilang. Nah, kamu yang disangka ngambilnya, Tok. Aku tuh gak nyuri. Iya. Tapi tadi si Ican curiganya sama kamu. Ya lo kan lo udah selalu nuduh aku pas kehilangan barang itu. Ya lo kan lo mungkin tahun 2009 kan aku pernah terlibat curian juga. Ican! Ican! Tak terima dituduh melakukan pencurian, Yanto pun mendatangi Ican. Ada apa, Tok? Teriak-teriak di depan rumah orang. Hah? Ada apaan? Hei! Maksud kamu apa? Bilang ke warga kalau misalkan aku yang nyuri tabung gas milik Pak Piono. Hah? Buktinya apa kalau misalkan aku yang mencuri? Alah, apa bukti? Udah jelas kamu lah pencurinya. Kurang ajar kamu ya, Hah? Masin, Tok. Weh, Masin. Hei, ada apa nih ribut-ribut? Hah? Kenapa? Dia nih gak jelas, Pak. Tiba-tiba tarik baju saya nih. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Jangan bikin ribut. Pergi. Pergi kamu. Itu. Awas kamu. Eh, Anto. Apa yang kamu sendiri? Aku tanya sekali lagi ya. Maksud kamu apa? Nuduh aku yang nyuri gas. Anto, jangan teriak-teriak. Kalau emang kamu gak nyuri, tinggal bilang. Gampang.